Assalamualaikum. Okey, untuk soalan nombor 3 pula. Find the particular solution of the differential equation. Okey, ini soalan UPS. Dia satu, itulah satu soalan je. Dia ada 7 markah. Sama juga dengan soalan nombor 2, dia minta particular solution. Jadi, apa maknanya? Jadi, kamu punya jawapan nanti, equation kamu nanti tak akan ada C. C kamu ada nilai nanti. Okey, jadi kita mula tengok soalan. X plus 2 dy over dx equal to y plus 2. Dia ada bagi koordinat. Kita punya x kosong, y kita 1. Kamu kena itulah pandai baca daripada satu equation ni. Ini maksudnya x kita kosong, y kita 1. Apabila x kita kosong, y kita 1. Okey. Lepas kamu satukan variable y di sebelah kiri dan variable x di sebelah kanan, kamu integrate. Kamu dapat ini ln dan plus C jangan lupa. And then daripada equation ni kamu boleh simplify lagi sebab ada ln dengan ln. Ln dengan ln ni kita kena ingat ln tu actually log. Jadi kalau dia plus atau minus, dia ada makna dia boleh gabung. Dia boleh jadi satu single log. So jadi saya pindahkan ln x plus 2 ke sebelah kiri, dia akan jadi minus. Jadi ln minus dia akan jadi bahagi. Okay, so equal to C. So substitute kamu punya koordinat dalam equation, general equation kamu, dan kamu dapatkan C ln 3 over 2. And then daripada general equation kamu gantikan nilai C kamu jadi macam ni. And then kau nampak ln di sebelah kiri, ln pun ada di sebelah kanan. Kamu boleh simplify. And then kamu last kali akan dapat y equal to 3 over 2x plus 1. Ini particular solution.